Bersama saya, Irfan Budiawan di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras disertai angin kencang, puluhan rumah warga di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak parah. Belum adanya bantuan dari pemerintah setempat membuat warga harus bergotong royong untuk membersihkan puing-puing sisa reruntuhan bangunan. Akibat diguyur hujan deras yang disertai juga angin kencang, puluhan rumah warga di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung rusak parah. Warga yang rumahnya rusak terpaksa harus bergotong royong membersihkan sisa reruntuhan bangunan. Tidak hanya mengakibatkan puluhan rumah rusak, angin kencang juga mengakibatkan sejumlah fasilitas umum warga dan juga rumah ibadah rusak. Hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah setempat untuk membantu warga untuk membersihkan pohon yang tumbang. Rumah yang rusak ini, Pak? Ya, juga bisa dihitung, dicacah, tapi tiap-tiap rumah para anggota masyarakatnya laporan, ada yang dindingnya terbang, kanopinya terbang, kemudian antena TV, kemudian lagi pohon-pohonnya pada tumbang. Emang ini akibat apa sih, Pak? Akibat angin puting beliung lah. Tidak hanya merusak rumah warga di Kecamatan Balendah, angin kencang juga merusak puluhan rumah warga di Kecamatan Pamengpek. Warga berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk membantu warga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.